Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Zaki Yusuf. Di video kali ini gua ingin jalan-jalan ke suatu tempat, yaitu tepatnya di suasana air terjun Lewihijo, Sentul, Bogor. Nah, ini adalah tanjakan atau jalan setelah pendopo Ciherang. Nah, jadi buat teman-teman yang udah lihat video gua tentang pendopo Ciherang, nah, setelah itu kalian tinggal naik aja terus sampai ketemu tulisan selamat datang di air terjun Lewihijo. Jaraknya itu cuma 5 menit. Jadi buat teman-teman yang ingin kesini, gue saranin lebih enak naik motor aja ya teman-teman, karena jalanannya cukup sempit dan cukup curam untuk tanjakannya. Ikutin terus video ini dan jangan skip-skip. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Terima kasih ya teman-teman. Check it out. Setelah 800 meter, belok kanan. Dari parkiran trekking dulu kita ke mana? Parkiran di bawahnya di mana? Sini orangnya 15 ya, kendaraannya satu motor berdua jadi 40. Nanti di dalam sekali lagi pembayaran 25 orang, tidak perlu di maju. Nah, jadi teman-teman tadi pas di pintu masuk depan sana tuh ada tulisannya di sini ya, tiket masuk untuk satu orang sekali kunjungan 15.000. Nah, tapi katanya nanti mau masuk ke curugnya lagi bayar 25.000 lagi per orang. Beda dengan penitikan motor 10.000, tapi pengelola parkirnya nggak ada. Kayak kita mau parkir tuh bingung, nggak ada yang instruksiin di mana parkirnya, malah di sini gue nanya sama penjaga warungnya tuh di situ. Tiket tembusan mungkin ya kalau kita ke depan itu ya. Oke teman-teman, gue mau masuk dulu ke dalam, bayar atau enggak ya 25.000-nya. Check it out. Halo guys, masih sama gue nih Zaki Yusuf Channel. Sekarang gue udah ada di lokasi atau udah sampai di lokasi menuju Curug Lewihijo, Sentul, Bogor. lumayan agak sedikit membingungkan tadi di tiket masuknya itu yang tadi gue jelasin. Nah, pokoknya ikutin aja terus. Ini hari Selasa, jadi nggak rame. Tadi hanya beberapa mobil dan beberapa motor yang ada di parkiran. Pokoknya nanti kita lihat aja di curugnya rame atau enggak. Ikutin terus. Buat yang penasaran kesini, jaraknya lumayan. Jalanannya turun naik, turun naik, turun naik. Pokoknya mantap. Nah, oke teman-teman, gue mulai ngerti nih tadi yang keterangannya di tiket masuk itu yang 15.000, maksudnya untuk selfie-selfie itu mungkin ini nih, kayak di sini, kayak ada di situ tuh, sama di sana ke arah sawah-sawah sana, mungkin yang dimaksud tiket 15.000-nya itu untuk tiket foto-foto yang selfie-selfie di sini. Nah, untuk yang tiket 25.000-nya itu untuk masuk ke air terjun Leuwihijo. Nah, jadi teman-teman, minimal lah bawa 100.000 buat keluarga minimal ya, buat 2 orang sama 1 anak. 100.000 parkir motor, masuk ke wahana selfie-selfie, sama ke masuk ke Leuwihijo. Jadi pokoknya teman-teman bawa duit 100.000 aja, oke? Ikutin terus, jangan di skip videonya sampai lo paham semua, oke? Check it out. Nanti kalau sudah ketemu pertigaan ini nih, ini patokannya ada warung. Lihat sini aja ya Bu ya? Iya. Ya, makasih. Oh gitu. Nah, jadi ada yang lewat sana tuh. Nah, tapi katanya lebih dekat tuh lewat sini teman-teman. Gitu. Jadi kalian lewat sini aja ya. Dari orang udah. Tuh, ini mau bayar dulu. 25 anak kecil nggak bisa. Enggak. Minta tiket masuknya nih. Ada ininya. Minta. Oke, jadi kita di sini sebelum masuk bayar 25.000 per orang. Ini petugas jaganya kayak gini. Oke teman-teman, jadi ini resmi dari Perhutani, tiket masuk wisata Curug Barong Lewihijo, Perhutani. Ini gua masuk 2 orang ya, 25.000 kali 2. Udah bayar 50, tapi keluar struknya cuma 1. Semoga aja amanah yang jaga tiket di depan, karena harusnya di sini keterangannya 2 orang gitu ya, 25.000 kali 2 jadi 50.000. Oke. Nah, ini sebagai catatan juga buat teman-teman yang mau ke sini, kalau ada keraguan nanti ya, atau lo pernah juga kayak gini, tinggal tulis di kolom komentar aja ya. Karena intinya memang resmi ada tiket masuk dari perhutaninya. Cuma di sini gua masuk berdua sama istri gua 50.000 harusnya, tapi cuma keterangannya 25.000. Oke, teman-teman ikutin terus ya. Thank you. Alhamdulillah teman-teman, gue udah sampai di Curug Barong Lewihijo, Kabupaten Bogor. Tempatnya masih di Sentul ya. Nah tadi itu di depan ada tiket masuk menuju ke sini, bayar 25.000. Gue bayar 25.000 kali 250, tapi keluar struknya cuma satu, yaitu 25.000. Jadi buat teman-teman yang pernah ada kejadian kayak gitu, tinggal tulis aja kolom komentar. Karena walau bagaimanapun harusnya di situ keterangannya 50.000. Nah mudah-mudahan aja mereka yang di depan itu amanah ya. Kalaupun dia nggak amanah, tanggung sendiri. Pokoknya buat teman-teman yang mau ke Lewihijo, nah ini tempatnya kayak gini. Pokoknya hari ini hari Selasa sepi, kalau Sabtu Minggu pasti rame. Jadi jangan coba-coba kesini. Check it out. Nah teman-teman, sebelum kalian sampai menuju ke air terjun Lewihijo, nah teman-teman bisa mampir dulu di saung-saung yang ada di atas sana. Mau ngeteh-ngeteh dulu, ngopi-ngopi dulu. Nah kalau ini harinya hari Selasa, sepi guys. Jadi untuk Sabtu Minggu warung-warungnya itu buka atau kafe-kafenya buka. Jadi kalian bisa bersantai dulu di sini, nikmatin pemandangan sawah-sawah, bukit, sebelum datang atau sebelum sampai ke air terjun Lewihijo. Nah jadi buat teman-teman yang mau ke Lewihijo itu kan ada tiket 15.000. Nah itu buat selfie-selfie, maksudnya ini tempatnya di sini. Di situ ada bintang, ada love yang tadi di atas sana, dan juga ada beberapa tempat spot buat Instagram. Nah jadi buat teman-teman yang mau upload Instagramnya bisa di sini, foto-foto, bisa bikin video. Nah jadi buat teman-teman yang datang ke Lewihijo, nggak langsung ke Lewihijo, mampir dulu di sini, tenangin diri dulu sebelum main air di sana. Oke teman-teman, gue Zaki Yusuf Channel mengucapkan banyak terima kasih udah mau nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih, dan buat yang belum, gue tunggu subscribe-nya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.